terus menunjukkan dampak yang positif ya, jadi membaik terus. Itu sih yang ingin saya update ke teman-teman media semua. Perkembangannya sekarang seperti apa, Pak? Saya dari sebelumnya ini untuk hari ini seperti apa? Kalau dari ke kemarin dengan hari ini sebenarnya nggak terlalu beda ya. Karena sebelumnya itu memang masih sempat pakai ventilator, terus kemarin itu udah dicopot. Terus sekarang itu cuman dipasang, saya nggak tahu istilah medisnya, jadi ada alat untuk mempercepat apa namanya aliran oksigen, aliran oksigen ke otak. Gitu. Sudah bisa respon gitu? Oh, kalau respon sebenarnya udah 2-3 hari yang lalu yang waktu saya sampaikan itu ya. Cuman kalau sekarang memang responnya udah lebih aja, lebih leluas. Udah mulai apa namanya, tapi belum dalam kondisi sadar ya. Jadi sadar maksimal. Kalau istilahnya orang kayak masih bayi gitu. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.